Hei Rambu. Ya embung. Saya rindu. Ih, Sati rindu juga. Baik sudah, engkau rindu yang lain saja. Yakin engkau mau saya rindu yang lain? Kalau memang yakin, kenapa engkau harus bertanya Rambu? Saya tanya ini aku punya keyakinan. Apakah rela? Saya punya keyakinan hanya ketika janji-janji kita yang dulu terkuak kembali pada saat kata rindu itu menghampiri saya punya diri, Rambu. Dan satu hal lagi, Rambu. Apa, Umbu? Engkau tidak pernah tahu kalau selama ini saya perokok berat. Dan sebagai kenangan akan itu, Rambu, saya simpan baik-baik ini di punya bungkusan. Ya, meskipun batang-batangnya telah diusir pergi oleh kekalutan malam yang diselimuti dengan kata rindu pada sosok Rambu yang jauh di sana, yaitu engkau sudah, Rambu. Aduh, Umbu, simpan betul saja, ya? Terus jangan lupa besok engkau kumpul, taruh di karung dan buang di tempat sampah. Ai, mengapa harus dibuang, Rambu? Apakah karena bungkusannya itu tidak bermanfaat lagi, layaknya rindu ini tak kau hiraukan lagi? Ai, bukan begitu, Umbu. Sejujurnya, saya sangat rindu sama engkau. Saya tersiksa dengan rasa rindu yang selalu minta dia punya hak untuk diobati. Saya rindu betul sama engkau, Umbu. Jika sangat merindukan saya dan rasa rindumu itu amat tersiksa, Rambu, mengapa tidak engkau jadikan saja soal komitmen kita yang telah kita tabur bersama waktu itu menjadi obatnya? Aduh, Umbu, terima kasih sudah ingatkan saya tentang komitmennya kita, eh. Tapi, maaf, bukan saya pura-pura lupa, Umbu. Tetapi, ini rindu terlalu menerobos melukai hatinya saya dan terus meminta dia punya hak untuk diobati. Kita pun komitmen sangat kuat, dan jika kita terus bertemu dalam doa membawa obat kepada satu kesakitan, yaitu rindu yang sama. Oke Rambu, saya juga berterima kasih karena engkau sudah peringatkan saya bahwa mulai detik ini, apabila rindu itu mulai mengganggu otak dan hati saya akan segera menjumpaimu dalam doa, dan kita sama-sama menyanyikan lagu rindu. Rindu yang dibangun atas dasar komitmen yang kuat, eh? Iya, Umbu, percaya saja bahwa rindu itu tidak berat jika dibawa dalam doa. Luar biasa kita bertemu dalam doa yang sama dengan penuh kekuatan cinta, Umbu. Iya, siap, Umbu. Komitmen kita biarlah terus jadi tiang utama yang kokoh untuk menopang hubungan kita sampai waktu Tuhan yang terbaik untuk kita bangun atap untuk bernaung bersama. Iya, Rambu. Saya percaya itu. Umbu kenapa menangis lagi? Entah mengapa saya punya air mata tiba-tiba menetesin, Rambu. Aduh, Umbu. Rambu jatuh terharu, eh. Ada apa lagi, Umbu? Saya hanya mau bilang saja ke Rambu, dalam derayan air mata seorang laki-laki seperti saya ini, kalau sebenarnya saya belum mampu membuat naungan tempat Rambu punya hati untuk terlindung dari keegoisan yang saya miliki selama ini. Bahwa belum semuanya sisi baik dan sisi buruk dari saya untuk Rambu ketahui. Umbu, berbicara naungan untuk hatinya Rambu, saya rasa sudah dapatkan. Karena kekuatan doamu semakin buat Rambu percaya, dua hati yang terpisah oleh jarak akan bertemu dalam satu kata, yaitu cinta, Umbu. Berkaitan dengan dua sisi itu, saya hanya percaya apapun dirimu, Rambu tetap mencintaimu. Karena dari awal sudah saya katakan, saya melihatmu dengan mata iman, Umbu. Umbu, kau tahu tidak? Saya pilih engkau itu dengan mata iman. Pertama saya pikir itu saya tidak bisa sama dengan engkau, Umbu. Tapi sama mata iman ini berkata lain.